Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tattaqau. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dalam perjalanan perjuangan ini Allah memerintahkan kita dalam dakwah dan istiqomah. Walidzalika fad'u, maka dakwah kemudian istiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Wastaqim kama umirta. Yang berat itu adalah wastaqim kama umirta. Istiqomah seperti yang diperintah. Kita kalau istiqomah seperti yang kita inginkan itu mungkin akan lebih mudah. Ya memang yang kita inginkan itu seperti ini, maka kita istiqomah yang kita inginkan itu akan lebih enak. Tapi istiqomah seperti yang diperintahkan, nah itu yang sulit. Diperintahkan oleh siapa? Yang pertama ya diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita sesuatu, istiqomah dalam perintah itu. Diperintah oleh Rasulullah, kita istiqomah dalam perintah itu. Kemudian yang diperintah oleh ulil amri kita, kita istiqomah dalam pelaksanaannya. Nah, sekarang kita sampai kepada bahasan perintah ulil amri. Adapun mereka yang masih berada pada bahasan tentang perintah Allah dan perintah Rasulullah, ya kita juga tetap membahas masalah yang seperti itu. Tetapi bahasan tentang perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk menegakkan kekhalifahan, bagaimana bahasan tentang memilih imamnya, bagaimana menentukan dalil-dalilnya, bagaimana hadis-hadisnya, bagaimana dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah melewati bahasan-bahasan itu semua. Tinggal kita bahasan dalam istiqomah melaksanakan perintah ulil amri kita. Nah, ini kepada staf Daulah Khilafatul Muslimin, tetap kita arahkan terus untuk konsisten dalam bahasan ini. Awamir Amirul Mukminin, perintah-perintah amru-amru atau awamir dari khalifah, sepertinya banyak yang kita masih belum bisa laksanakan secara maksimal. Di antaranya yang agak sulit kita untuk mendeteksinya itu adalah tentang sholat malam. Ada satu amru khalifah bahwa kita wajib melaksanakan sholat malam minimal satu pekan sekali. Kita belum dapat formatnya, bagaimana cara kita mengontrolnya, mengawalnya, bagaimana caranya. Kalau yang lain-lain tentang papan nama, tentang lemari arsip, tentang amru khalifah merokok dan sebagainya itu ya masih bisa kita kawal. Cuman tentang sholat malam ini kita belum menemukan format bagaimana pengawalannya itu ya. Kita mau tanya, kamu sholat malam? Kayaknya gimana gitu ya. Cuma ini kewajiban atas seluruh struktural dalam kekhalifahan. Dari staf pusat sampai staf kemasulan. Yang sulit itu mungkin yang kemasulan dan staf ini. Ada staf-staf kemasulan yang sekretarisnya atau apa bagian bendaharanya barangkali di kemasulan itu tidak rutin satu pekan sekali sholat malamnya itu, atau masulnya itu sendiri tidak disiplin. Kemudian
pengawas keuangannya, ya, dan lain-lainnya itu. Kita kayaknya perlu memperbincangkan ini lebih lanjut, bagaimana supaya pelaksanaan Amrul Khalifah ini bisa terkawal dengan baik, sehingga semua kita istiqomah dalam pelaksanaannya, sebagaimana Allah berfirman tadi, wastaqim kama umirta, istiqomah sebagaimana kamu diperintah. Ada lanjutan ayat ini, waman taba ma'aka, dan bersama orang yang bertaubat bersama kamu. Ada orang-orang yang insya Allah ketika kita mengikrarkan taubat kita dalam bentuk baiat kepada Allah, baiat itu adalah ikrar taubat. Saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, tidak mendustakan larangan Allah, itu taubat. Bahkan pangkalnya adalah taubat dari syirik. Kalau tadi taubat dari dosa, yang pertama bahkan urutannya adalah taubat dari syirik. Tidak akan menyekutukan Allah, itu ikrar taubat. Nah, bersama orang-orang yang sama-sama mengikrarkan taubat itu, kita mari istiqomah bersama-sama. Kalau tadinya kita berpikir akan sulit mengontrol sesama saudara, tetapi lanjutan ayat ini membuat kita berpikir bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit. Karena apa? Yang diajak untuk istiqomah itu adalah orang yang bersedia untuk taubat, yang bersedia mengikrarkan taubatnya. Jadi kayaknya tidak terlalu rumit, ya. Insya Allah ini kita akan pantau terus, insya Allah, karena sudah diikrarkan taubatnya. Kemudian wala tatghaw, tapi jangan melampaui batas. Nah, ini melampaui batas ini yang kita tidak boleh, karena zolim. Ada batas-batas yang kita tidak boleh lampaui, baik itu batas yang berlebihannya atau yang berkekurangannya. Ya, jangan terlalu lewat-lewat apa-apa, sampai tatghaw, sampai lewat. Nah, menahan diri jangan sampai lewat, jangan sampai lebih, ini juga sulit, ya. Tapi insya Allah dengan kebersamaan kita akan menjadi lebih mudah. Demikian yang kita bisa sampaikan dalam awal pertemuan daulah ini. Mudah-mudahan semua staf-staf daulah ini insya Allah bisa berandil semuanya dalam mengawal untuk tetap istiqomah seperti apa yang kita diperintah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.